Langsung pulang aja ya, soalnya di dalam ada mama. Loh, gak boleh masuk gimana sih Rian? Bukankah ini kesempatan aku untuk ketemu sama mamamu? Ya iya, tapi gak perlu hari ini kan? Iya, iya, tapi... Bran? Ya? Oke, ya udah. Thank you ya. Dadah. Dah. Rian! Sini! Non,
Sudah, sana. Kenapa sih, Ma? Mama nggak pernah mau ketemu sama Kak Bram? Hei, bukan kamu yang tanya sama Mama. Tapi harusnya Mama yang tanya sama kamu. Kamu kan sudah tahu, Mama paling nggak suka kamu berhubungan sama yang namanya si Bram. Loh, Mama juga harus punya alasan yang kuat dong. Kenapa Rian nggak boleh berhubungan sama Kak Bram? Mama lebih suka kalau kamu berhubungan dengan yang namanya Benny. Rian sayang, dengar Mama. Benny itu pengusaha kaya, banyak uang. Hidup kamu akan senang kalau kamu nikah sama dia, sayang. Dengar, Ma. Rian gak suka sama Benny. Keblinger kamu. Udah dipelet kali sama si Bram. Kenapa? Karena Kak Bram bukan pengusaha. Karena Kak Bram tukang foto. Iya, antara lain. Apa yang kamu harapin dari seorang tukang foto keliling? Hah? Kak Bram bukan hanya tukang foto keliling seperti yang Mama bilang itu. Tapi dia fotografer profesional, Mam. Masa bodoh? Mau profesional kek, mau terkenal kek, masa bodoh? Pokoknya Mama tidak suka kamu berhubungan lagi sama yang namanya Bram, titik. Tidak boleh lagi kamu berhubungan sama dia. Dan satu lagi, siang ini Mama sudah janji mau ketemu sama Benny. Dia mau datang sekarang. Nah, itu dia sudah datang. Loh, kok cemberut? Hei, kok cemberut? Hei, kok cemberut? Senyum. Senyum? Ayo senyum. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak mama. Hei, denger ya. Kalau Benny datang, kamu harus senyum. Ngerti? Baik. Ayah, Rian sudah pulang kuliah, Bu? Oh, sudah. Ayah, mari masuk. Sebentar. Gatot? Ya, Pak. Jadi susah. Ada saat sedih. Ini, Pak. Ada saat gembira. Ini untuk Ibu. Wah. Dan ini untuk Rian, ya. Aduh, Benny, repot-repot sih. Makasih ya. Ayo silakan. Iya. Rian, ini ada Benny datang, sayang. Ya, Hanabi. Nabriannya sedang sakit perut. Sakit perut? Iya. Di mana dia sekarang? Di kamarnya di atas. Benny, duduk dulu ya. Saya panggil Rian. Iya, Bu. Den, Aden mau minum apa? Mau yang hangat atau yang dingin? Tidak usah, Bi. Terima kasih. Ya, mari. Ya. Rian sayang, kamu kenapa? Kok tiba-tiba sakit perut sih? Rian, Benny udah datang. Lihat tuh, bawa oleh-oleh. Lihat. Hah? Oleh-olehnya buat Mama aja deh. Rian gak mau. Aduh, Rian. Kamu jangan bikin Mama malu dong. Mama udah bilang sama Benny kalau kamu ada di kamar. Ayo keluar. Aduh. Ayo keluar, sakit, Mam. Ayo. Maaf, Bu. Tidak apa-apa. Kalau memang Rian sedang sakit dan tidak bisa bertemu saya. Saya permisi dulu. Rian. Maafin Rian ya, Ben. Dia itu lagi... Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Kalau memang Rian sedang sakit dan tidak bisa bertemu dengan saya, masih ada waktu. Oh ya, lebih baik saya pulang dulu karena siang ini saya masih ada meeting dengan klien saya dari Hong Kong.
Sampaikan salam saya pada Rian. Selamat siang. Permisi. Ku sadari baru. Rian, ku mengerti. Cintaku bertepu. Oh, sebelah tangan. Ben, tunggu Ben. Oh iya, ada apa Bu? Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Tapi saat ini saya sudah betul-betul kesiangan. Lain waktu saja saya kesini lagi. Permisi. Ben, minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Permisi. Mari Pak. Bi Sofi, antar Pak Beni sampai ke gerbang. Cepat. Iya Bu. Cintaku bertepuk. Oh, sebelah tangan. Atuh, awas kamu. Rian. Rian. Kamu mau bikin mama malu ya? Kejar si Benny sebelum dia keluar dari halaman dan minta maaf sama dia. Dan gak mau minta maaf, dan gak mau dijodoh-jodohin. Lancang kamu. Kamu mau nolak si Benny gara-gara kamu tergila-gila sama si tukang foto keliling itu ya? Iya, Rian lebih pilih Bram daripada Benny. Apa? Kamu mau jadi istrinya Bram? Kamu mau miskin, hah? Iya, kenapa? Heh, apa jadinya kamu kalau jadi istrinya si Bram? Kamu mau dapat apa? Miskin nanti kamu. Nyonya, sudah Nyonya. Apa? Jangan-jangan anak ini jadi kurang ajar gara-gara pengaruh kamu lagi. Cari gara-gara, hah? Cari gara-gara sama saya? Yati, Ma. Oh, Ma Ija, kamu berani datang ke sini, hah? Tolong kembalikan anak saya, Bu. Keluarkan Yati dari tempat ini. Bisa kamu menjawabnya, Yati? Ibu yang harus menjawabnya. Tergantung Yati. Kapan? Hah? Berapa hutang saya, Bu? Ma Ija, anak kamu tidak bisa menghitung lagi berapa banyak hutangnya. Hah? Itu berarti dia tidak akan lepas dari tanganku. Keterlaluan! Hei! Orang tidak... Kamu tidak akan sembuh dari sakitmu kalau tidak aku tolong. Dan suamimu itu akan membusuk di kolong jembatan kalau tidak aku tolong. Tapi apa yang ibu peras dari Yati sudah cukup. Sudah 5 tahun Yati berada di sini. Sudah 5 tahun ibu jadikan dia sebagai... Hei. Keberadaan Yati di sini bukan karena aku. Tapi kemungkinan kalianlah yang membuat Yati ada di sini. Kamu menghina kami. Kami memang miskin. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Terus Yati. Iya Ma, iya. Yati pasti pergi dari sini. Tapi Yati harus melunasi hutang-hutang Yati dulu. Bapakmu mengharapkan kepulangan, Bun. Tapi kakinya lumpuh. Iya Ma, sabar ya Ma. Yati pasti pulang. Bawa dia.
bangun. Mak, aku bisa berdiri sendiri. Lepaskan aku. Jangan menyusahkan diri, Mak. Pulang dan katakan pada Abah, Yati pasti kembali. Mak tidak rela kamu di sini. Yati tahu, Mak. Tapi Mak sudah terlalu banyak membuat kesulitan. Maka Yatilah yang akan semakin susah, Mak. Kenapa Mama baru pulang jam segini ya, Bi? Mungkin urusannya sudah selesai, Non. Oh ya, Bi. Nanti kalau misalnya Mama masuk, jangan bilang ya kalau Kak Bram tadi datang sini. Kalau itu pasti, Non. Bu. Bi, Rian mana? Ada. Rian? Jawab pertanyaan Mama dengan jujur. Dengan cara apa sih Mama harus memisahkan kamu dari si Bram yang kurang ajar itu, ha? Loh, kok Mama jadi ngomong gitu? Heh,
Kamu pikir mama ini nggak tahu? Hah? Dia baru dari sini kan? Baru aja pulang kan? Hebi, benar kan? Kamu ini jangan nutup-nutupin dia. Kamu ini saya bayar untuk jaga dia. Hah? Harusnya kamu telepon saya dong kalau si Bram datang ke sini. Maaf Nyonya, maaf. Sana masuk. Bikinin saya kopi. Iya, Nya. Rian. Rian. Mama ini bekerja siang dan malam untuk kamu. Untuk kuliah kamu. Untuk membahagiakan kamu, Nak. Mama juga ingin kamu seperti gadis-gadis lain. Apa mama ini salah? Kalau mama ingin kamu menuruti semua keinginan mama. Tolong dong, lupain si Bram. Kamu harus dengan si Benny. Pilihan mama. Tolong jangan kecewain mama. Tapi mama juga tolong katakan, apa alasan mama? Kenapa Rian dilarang berhubungan dengan orang yang namanya Bram? Pertanyaannya itu lagi. Ya iya dong, Ma. Dia juga butuh kejelasan. Ayo, silakan cari barang baru. Semuanya masih oke loh. Kamu pilih yang mana? Ini demi perubahan hidup yang lebih baik dan untuk masa depan kamu. Mama tetap akan menerima lamaran Benny dan menolak mentah-mentah si Bram tukang foto keliling itu. Mengerti kamu? Kalau Rian gak mau? Kenapa gak mau? Hah? Kamu jangan bodoh. Kamu akan menjadi nyonya direktur kalau kamu menikah dengan Benny. Jangan bodoh. Kok mama sih yang maksa-maksa? Sebenarnya itu siapa yang mau nikah? Mama atau Rian? Kurang ajar kamu! Kenapa sih, Rian? Ketemu sama aku aja belum pernah. Apalagi kenal. Tapi kelihatannya dia benci banget sama aku, Rian. Kenapa sih? Mama sangat marah sama aku, Kak Bram. Mama bilang aku kurang ajar. Dan aku gak bisa hormat sama mama. Dan mama juga gak akan nganggap aku anak kalau aku gak mau dengar omongan mama. Aku gak ngerti, Kak Bram. Kenapa sih keadaannya jadi gini? Aku tidak bisa menyalahkan pendirian ibumu, Rian. Semua orang tua di dunia ingin membahagiakan anaknya. Siapa sih di dunia ini yang tidak mengejar harta? Tapi aku gak ngejar harta. Aku cinta sama kamu itu tulus, Kak Bram, tulus. Rian, sudah deh. Kamu jangan menangis lagi. Ya, tangismu ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini. Justru kita dituntut oleh sikap kita selanjutnya. Dan itu semua bergantung sama kamu.
Tapi aku gak bisa pisah dari kamu. Iya, aku tahu. Sudah ya. Saya melihat Ibu Rati. Dia pergi dengan seorang lelaki muda, lalu menjemput seorang gadis. Kira-kira untuk apa ya? Jaringan Ibu kan luas, Mas. Jadi nggak hanya di sini aja. Tidak hanya di sini, bagaimana maksud kamu? Yang dijemput itu pasti anak buah Ibu. Kan ada juga, Mas, anak buah Ibu yang anak kuliahan. Jadi maksud kamu laki-laki itu? Ya begitulah, Ibu, Mas. Oh. Di sini begitu, ya di luar juga begitu. Ah. Dengerin aku dulu dong, kamu salah paham. Wanita yang kau anggap sebagai wanita, wanita itu adalah mamaku. Dan laki-laki yang kau lihat waktu itu juga dialah yang bernama Benny. Orang yang paling aku benci selama diam. Ini. Kamu tuh pembohong. Pembohong. Kak Bram, dengerin aku dulu dong. Ah, jangan dekati aku. Lebih baik kamu pergi. Pergi. Iya, tapi kan kamu salah paham, Bram. Kamu diam. Segitunya kamu marah sama aku, Kak Bram. Sampai kamu gak mau dengerin aku ngomong. Kamu juga gak mau percaya sama aku. Aku ini masih suci, Kak Bram, masih suci. Hei. Kayak kamu tuh gak pantas ngomong kayak gitu. Lebih baik kamu pergi. Tinggalin aku, Rian. Iya, tapi kamu salah paham. Diam. Pergi. Pergi kamu, cepat. Pergi.
Bu. Dengar baik-baik. Aku akan bilang pada Rian kalau aku ketemu kamu pada saat perjalanan pulang. Dan setelah kamu ketemu dengan Rian, kamu bilang sama dia kalau kamu datang ingin mengambil foto itu. Karena kamu merasa foto kamu itu tidak pantas berada di situ karena profesi kamu. Oh, jadi gadis yang bergelar senyum dalam tangis itu Yati seorang... Iya, maka itulah saya datang. Saya ingin mengambil gambar saya yang saya rasa seorang seperti saya tidak pantas berada di dalam album ini. Mama jemput sayang ya. Hati-hati sayang. Ayo Ben. Iya. Rian. Rian, tunggu Rian. Rian, aku mau bicara sama kamu, Rian. Rian! Iya, lepasin! Rian, aku mau bicara sama kamu. Kamu jawab pertanyaan aku, Rian. Tapi kamu harus jawab pertanyaanku. Jawab dengan jujur. Siapa yang namanya Yati itu? Maksud kamu? Jadi selama ini kamu telah berselingkuh dengan namanya Yati itu, kan? Apa sih maksud kamu? Hah? Perempuan itu datang ke rumahku dan dia meminta hasil reproduksi foto senyum dalam tangis yang kamu buat itu. Dan dengan dia mengatakan kalau dia punya hubungan khusus dengan kamu. Yati, gak mungkin. Kenapa bisa kayak gini sih? Hah? Kenapa dia bisa datang ke rumah kamu? Dan dari mana dia tahu kalau hasil kerjaanku semua aku serahin sama kamu? Gak mungkin. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu tinggalin aku dan pergi dengan kamu. Rian, aku tahu kamu dihasut oleh perempuan itu, kan? Rian, kenapa kamu pergi dengan perempuan? Dan laki-laki bermobil itu siapa? Siapa? Pergi, tinggalkan aku. Rian! Yati ada? Ada, lagi ngerung di kamar tuh gak tahu kenapa. Yati, sekarang katakan dengan jujur. Siapa yang menyuruh kamu datang ke rumah Rian dan mengambil foto-foto kamu itu? Hah? Katakan Yati. Saya gak berani. Saya gak berani mengatakannya. Siapa Yati? Siapa? Saya... Siapa ya? Katakan. Kamu gak usah takut. Hah? Ibu pasti marah banget kalau saya... Ibu siapa? Ibu Rati. Ibu Rati siapa? Ya, Ibu Rati. Pemilik diskotik dan tempat ini. Berarti kamu sudah tahu siapa Rian sebenarnya. Iya? Hah? Rian itu... Siapa? Anaknya Ibu Rati. Anaknya Ibu Rati? Iya. Sekarang bawa aku ke Ibu Rati. Di mana? Di atas. Ayo. Yati! Yati! Suruh mereka keluar. Keluar.
Ada apa dengan Yati? Bram, sadar dong. Mana mungkin saya mau menikahkan anak saya dengan pelanggan saya. Tapi saya tidak seperti pelanggan yang lain, Bu. Saya datang ke sini hanya untuk foto. Saya foto Yati karena saya yakin Yati bisa mewujudkan karya saya. Senyum dalam tangis. Yati memang tersenyum, Bu. Tapi hatinya menangis. Bram, kamu boleh aja berdari. Siapapun yang datang ke sini, apalagi sampai masuk ke kamar. Oh, kalau begitu ini yang harus dijelaskan sama Rian. Rian boleh marah dan menjauhi diri saya, tapi dia harus tahu siapa ibu sebenarnya. Permisi. Heh, tunggu Bram. Bram! Bisa tahu nomor telepon sini ya? Nggak tahu, Bu. Ada yang nggak beres. Dia cuma tahu nomor HP saya aja. Coba sini. Halo? Halo? Ma? Dari mana kamu bisa tahu nomor telepon ini? Kamu kenapa? Kamu ada di mana? Sama Benny. Tadi... Benny jemput Rian, terus katanya Benny mau jemput Mama di rumah. Rian, maaf Bu. Sekarang ini Rian sedang bersama saya. Saya yang telah memberitahu nomor telepon yang Ibu rahasiakan pada putri Ibu tercinta ini. Ben, kamu kok bisa tahu nomor telepon saya ini? Kalian berada di mana? Maaf, saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Pintu villa sudah di depan mata. Nanti kalau pestanya sudah dimulai, Ibu akan saya telepon. Ben, halo? Dunia bagaikan panggung sandiwara. Semua Rian, ada, ayo. Tiada. Pesta. Kok sepi? Silakan Rian. Katanya ada pesta. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk pemain baru kita. Ayo. Lagi jatuh cinta kepadamu. Cinta kepadamu. Mari, kita sambut. Kamu yang cantik, kamu yang seksi. Kenapa tiba-tiba banyak orang di sini? Manis senyum. Dan siapa yang disebut pemain baru?
kamu yang disebut pemain baru. Pemain baru apa? Pemain baru di antara yang lama seperti saya. Ayo. Aku yang cantik, seksi dan manis senyumku. Halo Rian. Aku tak percaya. Mari aku perkenalkan pada tamu-tamu. Ayo temui mereka. Yang ada di sana, yang cantik-cantik itu adalah teman-teman. Jadi kamu harus baik dan akrab pada mereka, ya. Dan mereka yang ada di sana, itu adalah tamu-tamu kita. Tamu-tamu mereka, tentu saja tamu kau juga. Tamu saya? Iya. Mereka itu para pengusaha kaya dan bos besar. Pada awalnya, kamu memang akan merasa agak kaku. Tapi nanti kalau sudah biasa, kamu akan menikmatinya. Iya? Kamu ngomong apa sih? Sudah. Rian, lebih baik kamu tenang dulu. Dan sebaiknya sekarang, ayo, kamu aku perkenalkan pada tamu-tamu yang lain, ya. Mari. Nah, perkenalkan. Beliau ini adalah tamu kehormatan kita. Bapak Yanwar. Mari, perkenalkan. Pak Yanwar, mari. Ayo, Rian. Yanwar, kenapa dia? Gatot, Rian. Tenang, bos. Ada apa ini? Tidak! Rian! Rian! Ada apa ini? Hah? Tenang, bos. Tamu, bos. Tamu dulu yang harus ditenangkan. Ya, Gatot, kamu sini. Ya, bos. Cepat, kamu urus dia. Ayo, cepat. Baik, Alex, ayo. Ya, kamu, bos. Bantu Gatot. Ya. Kemana lo? Hei, jangan lari lo ya. Awas lo ya, jangan kemana-mana. Lepasin! 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 Lepas. Cukup! Apa-apaan kalian? Kenapa main pukul? Kalau ketahuan bos, kita bisa celaka. Paham? Jadi gimana? Cepat lo kesana. Baik, ayo. Ayo. Lepasin! Ayo masuk. Lepas! Diam! Sudah. Kamu siapa? Mau kemana, Rian? Kamu tenang saja ya. Om Benny akan segera datang ke sini. Dan kamu diminta untuk sabar. Ya? Oke? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu tuh gak tahu persoalannya. Kita mempunyai problem yang sama. Ekonomi. Kalau aku, demi adik-adikku yang 8 orang itu. Tapi kalau kamu, bisa saja kalau kamu itu ingin cepat kaya. Kamu pikir aku? Rian, sudahlah. Kamu tuh gak perlu ngerasa rendah diri, ya? Diana, apa kamu tidak dengar apa yang dia minta? Api! Apinya, Bu? Itu, Dan. Iya, Bu. Dan, ini pasti firasat tidak baik. Ada hubungannya dengan Rian, pasti. Kamu sudah dapat alamatnya? Sudah, Bu. Mereka membawa Rian ke vilanya Benny. Ini alamatnya, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Bu, tunggu, Bu. Ibu mau kemana? Minggir, saya mau masuk. Mau apa, Bu? Hah? Ada apa ini? Saya mau ketemu dengan Pak Benny. Saya mau bertemu dengan anak saya, Rian. Rian? Iya, Rian, tunangannya Pak Ben. Saya pikir yang masuk tadi itu bukan Rian, tapi Rosita. Mungkin dia. Ya, tapi malam ini ibu tidak bisa menemui dia. Kenapa? Karena malam ini Rosita sudah banyak tamunya. Bilang sama Pak Ben, saya mau bertemu dengan dia. Minggir. Tidak bisa, bu. Tunggu di sini. Tunggu. Rian, ibumu ingin bertemu. Tidak.
Aku beri waktu kamu 5 menit. Cepatlah. Seorang laki-laki yang dihajar karena ingin meminta anaknya yang bernama Aminah. Siapa yang menceritakan semua ini padamu, sayang? Apa artinya semua? Mama tanya pada laki-laki milik mama itu, karena dialah yang menceritakan semua ini. Benny, siapa dia sebenarnya? Ya, aku masih sangat muda saat itu, Bu Rati. Aku dekil dan tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi dendamku, sakit hatiku, telah merubahku menjadi Benny yang sekarang ini. Lalu, apa yang kamu lakukan pada anakku? Sama. Sama seperti yang ibu lakukan pada kakakku, Aminah. Jadi, benar yang dia katakan, kalau kamu telah... Iya, Ma. Tidak, anakku. Tidak. Sudah lama. Mama nggak perlu nangis. Memang ini semua pantas Mama dapatkan, karena Mama terlalu banyak menyakiti orang. Tidak, Nak. Kamu dihukum, biarlah Mama yang dihukum. Jangan kamu. Kamu tidak boleh rusak, sayang. Kamu, Ma, tidak boleh hancur. Biar Mama aja yang dihukum, jangan. Cukup. Waktunya sudah habis. Ayo, ayo. Jangan, Ma. Ayo, ayo. Mama, ya. Ayo. Lepaskan saya. Sudah diam. Benny, tolong dengar permohonan saya. Cepat, bawa dia keluar. Ayo, cepat. Jangan. Cukup. Cukup, Rian. Cepat, saya. Saya bukan anak saya. Ayo. Ayo. Rian! Sudah, Ma. Sekarang lebih baik kamu rapikan dirimu. Sebab nanti akan datang tamu istimewa untukmu. Aku capek, Ben. Apa? Apa kamu bilang? Kamu capek? Iya. Aku capek. Rian, kenapa kamu cuma bengong aja? Ayo cepat mandi. Apa aku yang harus mengguyurmu? Hah? Enggak, Ben. Aku bisa mandi sendiri. Bagaikan soda tercatu, oh terdipat
gimana? Dulu aja ibu jauhin saya. Ibu campakan dan ibu hina. Tapi sekarang? Saya tahu, Bram. Sebenarnya juga saya malu datang ke sini. Tapi saya merasa saya berkewajiban untuk menceritakan semua ke kamu, Bram. Terus apa yang ibu harapkan dari saya? Apa yang harus saya lakukan, Bu? Ibu berharap saya mendatangi rumah Benny, kemudian mengambil Rian dari tangan Benny yang dikelilingi oleh bodyguard-bodyguardnya. Tidak, Bu. Saya nggak bisa bantu Ibu. Saya nggak mau ikut campur dalam urusan ini. Saya lepas tangan. Bram, tolong saya, Bram. Tolong Rian. Apa kamu tidak kasihan sama Rian, Bram? Saya mohon. Maaf, saya tidak bisa ikut campur dalam urusan ini. Sekali lagi saya minta maaf. Itu pintu keluarnya. Ibu bisa keluar sekarang. Rian. Memang aku cinta, memang aku sayang. Ku suka gayamu, ku suka senyummu. Hai masa iya, kau pandai menggoda. Jatuh cinta kepadamu, cinta kepadamu. Masa sih? Kamu yang cantik, kamu yang seksi, manis senyummu. Gula kali. Biasa kau lelaki jatuh cinta kepadaku, cinta kepadaku. Aku ingin ketemu Rian. Tapi, kamu siapa? Bawa aku ke kamarnya. Cepat. Iya. Iya? Iya. Cepat. Memang aku. Datang sini. Kamu pasti mau menghina aku kan? Rian, kalau bukan karena salah paham, kamu tidak mungkin datang kemari. Aku ingin menolongmu, Rian. Menolong? Iya. Kamu harus lari dari sini. Kamu harus kabur. Tidak, Bram. Benny menjaga tempat ini dengan sangat ketat. Ya, itu pasti. Pasti sih mewah. Bos, mereka datang. Oh, iya. Selamat ya. Iya, iya. Bos, gawat nih, ada yang penting banget. Ada apa? Di atas ada orang yang memaksaku ingin ketemu sama Rian. Dia mungkin teman Rian. Dia ngancam saya. Kamu temani mereka. Iya. Silakan Pak, silakan duduk. Terima kasih. Tenang Rian. Apapun yang terjadi, aku harus membebaskanmu. Jangan Bram, itu sangat berbahaya. Nanti kamu bisa dibunuh.
sama Beni. Rian, apapun risikonya, aku akan tempuh. Kalau memang kamu mau menolongku, 3 hari lagi akan datang cukong besar untuk menjemputku dari tempat ini. Kamu bisa menghadap mobilnya, dan aku bisa lari dari mobil itu. Kita pergi sekarang. Oh, rupanya laki-laki ini pacar kamu. Ganteng juga. Bawa dia keluar. Hei, Rian, kemana? Sini, masuk kau. 1 miliar, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh Rian. Lebih baik simpan saja uang itu. Beni, saya mohon. Saya sudah menjual rumah saya, mobil yang baru saya beli. Semuanya saya jual, harta benda saya dan uangnya semua buat kamu. Tapi tolong, kembalikan anak saya. Tolong, Beni. Jual diskotik dan semua aset yang ibu punya. Tetapi, walaupun ibu sudah habis-habisan, saya tidak akan mengembalikan Rian pada ibu. Biar tetap di sini dan bekerja pada saya, mengerti? Tolong, Beni, tolong. Kamu jangan kejam. Kembalikan anak saya pada saya. Oh. Halo? Iya. Halo, bos. Apa kabar? Bisa. Untuk berapa lama? 1 minggu. Oh, bisa bos, bisa. Bisa saya atur itu. Namanya Rian, bos. Ya, barang baru, bos. Karena namanya sudah cantik, tidak perlu saya ganti. Ya, baik. Nanti saya sendiri yang akan mengantarnya. Ya, oke. Terima kasih. Ibu Rati, bagaimana? Usaha ini benar-benar sangat menyenangkan, bukan? Kembalikan anak saya, Beni. Ya, jangan jual dia. Tolong, Beni, jangan rusak anak saya. Tidak bisa. Tolong, Beni, tolong. Jahat kamu, kejam kamu, Beni. Tolong. Tolong, buka. Buka. Mau apa lagi? Saya masih harus bicara dengan Beni. Saya masih harus bicara sama Beni. Awas kalian. Sudah, atau kukeluarkan anjing untuk mengusirmu. Kamu gak tahu apa-apa. Kamu cuma bersuruh. Minggir. Diam. Saya mau masuk. Pergi. Jadi jelasnya yang membuat selama ini Bu Rati kalut adalah karena Rian masih berada di tangan Beni. Anda tahu orang yang bernama Beni? Saya tahu, Pak. Sini. Oh ya, ini Pak. Apa ini orangnya? Iya Pak, itu orangnya. Anda yakin ini orangnya? Yakin sekali Pak, saya yakin. Herman, informasi mengenai Beni dan rumah bordirnya sudah jelas dan lengkap. Sekarang siapkan anak buah dan lakukan penyergapan. Siap, Dan. Laksanakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nyonya mucikari yang frustasi bunuh diri. Wanita setengah baya itu ditemukan bunuh diri. Ibumu telah menanggung semuanya, Rian. Bagaimana, Rian? Kamu sudah siap? Riangnya burung terbang di awan, tak seriang hati. Ada apa ini?
Benny! Gimana? Aduh, gimana ini? Gimana apanya? Ya kabur, dibawa kabur orang tuh. Dibawa kabur orang? Dengar, cari mereka. Ayo, baik, bos. Ayo, ayo. Tunggu sebentar. Sekarang kita kemana? Lihat sini, ayo. Gak ada, bos. Kemana mereka? Ya sudah, sebaiknya menjebak. Kalian ke sana dan sebagian ikut aku. Baik, ayo, bos. Ayo. Ayo. Hei, jangan kamu keluar. Diam di tempat. Hei, diam, diam. Apa-apaan ini, Pak? Anggap dia. Kepaksaan saya, Pak. Ampun, Pak. Ayo. Kapten, lakukan penggerebekan di rumah itu. Siap, Dan. Laksanakan. Yang lain, ikut aku. Siap, Pak. Coba-coba lari. Memang laki-laki pemberani, Bram. Bram! Bram! Ayo! Lapor, Pak. Sudah habis semuanya, Pak. Ya sudah. Bawa ke mobil. Ayo. Ayo! Ayo, Pak. Ayo, ayo. Hei! Berhenti! Kejar! Jangan lari! Bangun, ayo bangun, bangun cepat, ayo. Jalan, bawa mereka. Diam! Ayo, jalan! Iya. Jalan! Diam! Ayo, jalan! Bagus, ya, Pak. Bram, kemari. Sebentar, ya. Ada apa?
Bapak. Kamu tahu apa yang telah terjadi, Bram? Iya, Pak. Saran saya, kamu tenangkan dia dulu. Baru beritahu dia. Rian, ini